Kembali lagi bersama gue, Noval, di channel Reaction, TikTok, Instagram, dan Facebook. Oke, Facebook belum ada guys. Oke, jadi kali ini gue selaku ketua netizen lagi, ketua netizen Indonesia, yang mengomentari segala banyak akun maupun kelakuan kocak, itu dia. Jadi gue sangat, kali ini sangat apa ya, ingin mereaksikan lagi guys, akun TikTok seseorang guys, waduh. Ini kalau kalian pecinta TikTok guys, pasti kalian tahu guys, ini sangat luar biasa guys, karena terlalu menyimpang. Karena terlalu menyimpang ya guys, berbahaya guys. Jadi semoga kalian menikmatinya dan jangan mencoba-coba. Oke, kita lihat seperti apa akun TikToknya guys. Ini dia. Makan es krim bareng suami Ce. Bareng suami, suaminya mana ya? Kita lihat guys. Sebelum bulan puasa ya bun, waktu kita naik sepedaan. Makan es krim aku guys, tuh boleh. Aku pengen banget makan es krim di tempat biasa. Wah ini kayaknya gak di Indonesia. Ya udah setelah Indonesia gak sebersih ini guys. Langsung cus beli es krim. Wow. Aku beli yang versi full coklat. Wah, enak, jadi parah. Ini esnya coklat. Eh, itu siapa ya guys? Coklat, crumble. Itu siapa tolong? Rotinya coklat, semuanya coklat. Wah. Nah, ini benar-benar ini kayak saudara guys, saudara. Estorina, alias ketemu di luar negeri kayaknya guys. Apalagi menikmatinya di pinggiran kota. Wah. Ini di tengah kota sih ya, sambil ngeliatin sungai-sungai. Wah, ini di negara mana lo? Di pinggir sungai. Begini pemandangannya. Wah, parah bersih kali lo. Juga orang warawiri Indonesia kayaknya. Ya udahlah, setelah capek enggak mungkin dan makan es, kita langsung pulang melalui hutan belantara. Keren kali guys kotanya, boleh kotanya ya. Sekitar 20 menit sampai ke rumah. Wow. Begitu aja sih kemarin ini videonya. Oh. Itu ya guys, di video pertama kita bisa lihat guys makan es krim bareng suami. Suaminya mana guys? Nah, mungkin gue akan positif dulu di video pertama guys. Mungkin ini orang Indonesia yang ketemu keluarganya, saudaranya ataupun sanak awak dake di kampung halaman. Maksudnya di luar kota guys. Oke guys. Musim buah stroberi di Jerman sudah mulai cek. Wow. Stroberi nah, guys. Teman-teman aku lagi review nih. Wow. Nggak review juga. Strawberry. Ya, mau makan buah stroberi yang aku beli dari supermarket. Harganya nih murah banget, cuma 1 euro doang. 1 euro tapi berapa? Tapi biasanya kalau stroberi yang murah gini nggak enak. Kenapa ya, tuh orang dipegang apa ya tegang aja? Kakiku selalu bilang, kalau beli stroberi tuh nunggu aja nanti musim panas. Nanti kita beli dari ladang-ladang biar enak. Wah. Emang bener. Kalau stroberi sama teman dekat. Ya, guys. Biasanya emang asem-asem gitu, tapi kalau dari ladangnya langsung itu bakalan murah. Ya, nggak murah. Wah, saudaranya lagi, lah rambutnya udah hilang guys. Aja ya, nanti kalau musim habis kena sulap kita mulai kita hunting strawberry di ladang-ladang. Oke, tapi ini lumayan lah. It's okay. Wow, nampaknya seperti teman dekat sudah mulai sangat dekat, guys. Udah di rumah bersama ini. Temennya ini sangat, orang luar negeri sangat ramah lingkungan. bukan sampah guys, maaf ya, ini manusia ya. Kapan ya gue ke Korea ya guys, aduh pengen deh, tapi jadi teman dekat ya guys, ini kayaknya temannya baik. Kita lanjut aja video berikutnya guys. Orang tua bangga nggak punya kamu? Nah, apa orang tuanya tuh? Aku tahu orang tuaku bangga punya aku. Kenapa? Kenapa? Walaupun berbeda orientasinya, tapi orang tuaku tahu berbeda orientasi. Aku bahagia, apa aku punya guys? Hidup, punya pekerjaan yang halal, menghasilkan, berbakti sama orang tua, dan gak lupa membantu orang tua. Mantap, ini dia, nah, manusia hari yang ini, the best. Aku udah teleponan sama orang tua aku tadi. Siap. Nah, kamu udah kasih apa ke orang tuamu hari ini? Kalau boleh sombong, aku tadi kirim uang untuk lebaran 25 juta. Wow. Gak bisa makan enak. Wow. Nah, really? Jadi biarkan orientasi guys. Menjadi orientasiku. Wah. Tapi keren, aku tetap keren. Akan menjadi anak yang mantap, berbakti guys. Dan gak akan pernah lupa sama orang tua. Dan tetap bisa bantu orang tuaku. Oh, biar siap, gak cuma aku siap. Aja yang makan enak, tapi bapak mamaku juga bisa makan enak. Keluarga wow. Aku juga. Makasih. Ini dia guys, selain punya teman dekat di Jerman dan sudah memiliki pekerjaan guys, memberikan juga sedikit rezekinya kepada orang tua. Wah, ini dia guys. Mantap sekali lo. Siapa yang punya depan teman dekat kayak gini lo, guys? Kerja di luar kota kasih ke Indonesia 25 juta. Wow, bayangkan. Wow, bisa beli jam tayang, guys.
mantap, salut sekali sama abang nih ya, keren. Jalan-jalan di kota tempat kita tinggal, Ce. Oh, jalan-jalan lagi, guys. Mantap. Nah, ini itu disebut sebagai Klein Venedig. Wow. Artinya adalah Venezia kecil. Karena banyak rumah-rumah di pinggir sungai. Bersih sekali, Pak. Bayangkan, guys. Bersih. Orang-orang biasa bayangkan bersih sekali di rumput-rumput ini. Dan beginilah situasi. Bayangkan kalau orang Indonesia ke sana, anginnya masih kencang, jadi orang-orang tempat-tempat sampah jadinya kumpul di pinggir sungai. Okay. Nah, wah. Kalau dari sungai itu kita naik ke jembatan, bisa melihat jembatan ini. Luar biasa loh. Mulai rame orang ngumpul-ngumpul sambil menikmati es krim. Beginilah situasinya. Nah, ini kalau dari jembatan, melihatnya ke bawah, sungainya juga bersih. Dan orang-orang nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai. Dan tetap ya, pakai masker kalau di kota. Ah, pakai masker juga, guys. Teman-teman. Mantap lah, ini abang nih the best lah, ini gue respect guys. Dari sekian banyak gue yang reaksiin, kali ini gue respect sama orang ini guys. Wah the best, kayaknya gue jadi penerusnya guys. Kok gak digandeng sama suaminya? Maksudnya tunggu, kita tengok lu guys. Wow, ini kayak temen deketnya saling, apa ini? Wow, sangat temen deket guys, ini sahabat bagaikan kepompuang. Paparazzi. Kok gak diganteng sama suaminya? Aduh, gue gak bisa mikir loh. Yakin kata tentram. Bayangkan diejek kawannya guys, gak ada akhlak. Bayangkan. Aduh, kayaknya gue gak jadi guys ya. Merespekkan ini abang ya. Gue aja mereaksikan guys. Aduh, kayaknya gak jadi deh. Nampaknya teman dekatnya itu rupanya suaminya guys. Gak jadi. Gue gak mau. Ada yang lagi masak tempe nih. Siapa itu suaminya? Oh. Wah, suaminya guys. Was kochst du Schatzi? Bahasa Jerman. Tempe la goreng. Rambutnya mana? Kompornya guys, gak ada. Api lah guys. Ini lakiku yang masak. Lakiku rupanya guys. Bikin video aja. Tolong. Gak ada apinya guys. Emang keren Carlo. Dan juga goreng daging. Wah. Ini udah pernah ada resepnya the best. Ya. Ini frikadella namanya. Ini udah pernah ada resepnya di TikTok. Oh. Kalian tinggal lihat aja. Oke, okay, siap. Yaudah. Aku tugasnya hari ini hanya ingin masak nasi. Kalau gitu istrinya kita masak nasi. Biar ada nasinya. Cibir-cibir ya. Batuk aku. Aduh. Oh god. Dadah. Oke guys, nampaknya sudah sangat harmonis, hampir mengeluarkan benih-benih. Enggak lah guys, maaf ya guys, gue cuma ngereaksin aja loh guys. Enggak boleh toxic ya guys, kita harus mengapresiasi dan harus menghormati pilihan orang lain guys. Karena pilihan itu hanya di tangan Allah. Mantap. Nah guys, bayangkan tidur, istri dong, tolong cara menidurkan anak ayah. Tidurlah tidur, jangan kasihan anaknya guys, tolong kasihan anaknya guys. Bapakmu jauh ya anak. Wah, bang ini pelawak loh guys. Ambil pelakor ya sayang. Aduh. Bapakmu jauh ya anak. Aduh, langsung serangan jantung tuh anak-anak ya. Ya sayang. Dodoy si dodoy. Kok enak lagunya guys. Dodoy si dodoy. Mantap. Tidur lah nak, capek kali ya. Dari tadi ayah mau masak, mau makan ayah. Tidur. Udah sejam ayah gigi. Tidur lah nak. Bukan ayah, ibu. Ibunda. Tidur. Itu deh guys. Gue tahu guys, sepertinya anaknya ini adalah keturunan dari Thanos. Thanos dan Hulk. Oh itu guys. Jadi sangat kuat menekan segala cercaan dan makian dari warga plus 62 guys. The best. Yuk bisa yuk. Ayah ragil. Bisa. Kita bisa yuk. Gak usah diapain netizen nih. Biarin aja. Buang ke laut.
sebelum pacaran sama suami, aku pernah pacaran sama cowok Jerman yang keras kepala banget, maunya menang sendiri. Setelah 2 tahun pacaran, aku mundur ya bun. Pesanku kalau toksik lebih baik mundur aja. Sayang waktu di luar masih banyak yang lain. Wah. Ingin rasanya aku ini viewersnya atau abang ini ya? Aduh. Susah cari pengganti. Aduh, cantik kali suaranya guys. Udah kayak Teh Iis. Mantap. Keras kepala. Dibilang benci, aku lama rindu. Lama kali cok. Tolong. Dibilang bosan, aku sayang. Lama colong. Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Udah guys, udah cukup guys. Gue gak mau ngereaksiin lagi ini abang-abang ya. Abang-abang ke kemanisan gitu ya, ke ibuan. Aduh guys, cukup sekian video reaction dari abang TikTok ini guys. Kalau kalian pencinta TikTok pasti kalian tahu guys, nama akunnya ini sudah bisa dibilang sangat-sangat melonjak drastis dan sangat terkenal di dunia per-TikTokan dan sangat terkenal di dunia per-hatersan. Apa sih namanya? Pokoknya penghujatan dari warga plus 62 guys. Best. Jadi cukup sekian lah guys ya. Gue takut. Oh guys, ambil yang baiknya aja guys. Jadi kalau kesimpulan bisa gue dapat guys, ambil sisi baiknya, jauh isi negatifnya. Itu dia guys. Cukup sekian video reaction TikTok kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti ke video-video reaction TikTok, Instagram maupun Facebook. Atau udah ada guys Facebook. Kalau udah dikenal, kalian bisa kirimkan meme-nya ke Facebook gue di deskripsi di bawah. Oke guys, gue pamit undur diri. See you next time. Bye.